warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, dan salam gedok. Oke, kembali lagi di CVA Hasabler. Kali ini kita akan mereview senapan pesanan dari Bang Purwono Wahyu P. Ini di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Oke, pesanannya yaitu Predator Tactical seperti ini kawan. Tabung OD38, mantap sekali. Popornya ini bisa maju dan mundur seperti ini kawan. Nah, bisa copot juga, mantap sekali. Di dalamnya ini tadi kan bisa copot, terus dalamnya ada setelan power. Dan pegangannya menggunakan pegangan karet variasi Ergon. Safety trigger atau pengaman picu juga sudah ada di bagian picunya. Ini juga bisa dipasang magazin isi 14 crown. Dan di sini sudah dilengkapi dengan cincin. Cincin ini fungsinya buat tidak getar pada laras saat menembak. Larasnya menggunakan laras baja panjang laras 60 cm alur 12 OD13. Tentek no. Oke, tabungnya ini menggunakan tabung OD38, tabung dural kawan. Tempat pengisian anginnya di bagian depan senapan di sini menggunakan mini coupler. Dan di sini sudah dilengkapi dengan pengaman tabung. Atau ini juga bisa dipasang bipod di bagian sini kawan. Mantap sekali. Gunakan reel. Manometer sudah ada di bagian sini, bagian kanan senapan. Manometer ini fungsinya untuk melihat tekanan angin masih berapa. Tarikannya menggunakan tarikan seat lever seperti ini kawan, mantap sekali. Spo. Dan di bagian kiri senapan juga bisa ini dipasang single shot, sudah ada, tapi ini belum dipasang kawan. Ntar dipasang. Oke, sekarang langsung lanjut kembali ke jarak tas, kurang lebih 25 sampai 30 meter, sasaran besi sebesar jempol tangan orang dewasa, kurang lebihnya seperti itu. Oke, satu kali mantap. Oke, dua kali mantap. Gak ketok obain bang. Oke, sudah cukup. Senapannya dinyatakan lulus tes dan barangnya seperti ini. Mantap sekali kawan, senapan Predator Tactical tabung OD38. Oke, sudah cukup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, dan salam.